والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك واجعلنا واهلنا وطلابنا من علمائك العاملين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف الشيخ العلامة القاضي عياد اليحس بالمالكي رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء بتعريف حقوق الله المصطفى حقوق نبي الله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وصلنا ke pembahasan tentang di antara keajaiban mukjizat separenga ki ajuran Allah Subhanahu wa taala ada ke kustakan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dintoh ilmu pangaoningan sesangat luas tak terbatas ka di kustakan di Nabi separenga oning sareng ajuran Allah terbatas ki terbatas maksudnya dalam rangka kakui wa amma ilmuhu alaihi salamu bi lughatil arab adapun pangaoningna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaben banyak-banyak bahasa Arab wa hifdhuhu maani asy'ariha ban hafal Gusti Kanjeng Nabi terhadap makna-makna syair-syairan Arab fa amrun masyhurun di tempat perkara secek masyhurah qad nabbahna ala ba'dihi awal kitab kami telah memberi peringatan makenga atas sebagian pangaoning nah bendaya hafal Gusti Kanjeng Nabi tentang bahasa Arab di awal kitab wa kadzalika hifdhuhu li katsirin min lughatil umam وَكَذَلِكَ حِفْظُهُ لِكَثِيرٍ مِّنْ لُغَاتِ الْأُمَمِ begitu juga kak kita termasuk pangaoni nakustai kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam se berhubungan kalaban bahasa Arab kata beliau hafal deka bahasa-bahasa lahjah-lahjah cara penyampaian umat-umat sebenarnya dengan bahasa Arab contohnya dalam bahasa-bahasa umat-umat selain. Contohnya ka qawlihi fil hadis. Akatia tabuna kusta kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis di dalam hadis iki ka dintoh hadis ka dintoh riwayat Imam Bukhari. Tabuna sayyidina Ummu Khalid dan kula datang dari Habasyah. Datang dari Habasyah pas kanjing Nabi adabu sannah wa hiya bantri lafal sannah hasanatun bil habsyiah panikah ocak hasanah bagus-bagus kalaban bahasa al-habsyi habsyi yakni Eropa atau semakin ocak utopia karena pada waktu itu utopia atau habsyah itu dipimpin oleh Raja Najasyi Si'atil wa qawlihi seperti juga kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yakthurul harju wa yakthurul harju banyak al harju wa huwa al qatlu biha wa huwa ban jenis yang maksud al harju al qatlu panik pembunuhan biha kalaban bahasa Habasyah kathratul harj ini diucapkan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis kulaban panjenengan unik bahwa di antara tanda kiamat kathratul haraj
Jadi banyak pembunuhan sampai orang saya patik tak paham. Engkau arah pemik patik. Eh kau jangan rampok ke benih kena rampok kena patik. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Abi Hurairah. Hakikat dinta dalam hadis Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taman adabu. Indina beliau adabu dakka Sayyidina Abi Hurairah. Adabu beliau askam dardam. Askam dardam. Sayyidina Abu Hurairah itu nampaki sakit nang ya junjungan Rasulullah. Rasulullah adabu askam dardam, yani atanya askam dardam ay waja'ul batni, sakit tabuk kan bil farsiyah, dengan bahasa Persia. Tadi bahasa Persia Rasulullah adabu askam dardam ila ghairi dhalika da la inaka disa ahadis mimma dari barang la ya'lamu ba'dha hadha wa la yaqumu bihi wa la bibadi illa man marasa darsa wal uquf ala al kutub wa muthafanata ahliha umurahu ila ghairi dhalika. Contoh-contoh hadis-hadis sampai dekah la inaka itu hadis mimma nyata dari hadis la ya'lamu ba'dha hadha, saya tak ngawning idak sebagian kak ditau kawning ilmu. Wala yakumu bihi, ban tak bisa laksanaki bi kalaban ilmu. Wala bibadi, ban kalaban sebagian ilmu saya kak ditau illa man marasad darsah, kecuali orang saya amarak tek aki belajar. Wal uqufah, ban nang-nang alal kutubi, yani banyak macam alal kutubi yang ada sebanyak-banyak kitab. Wa muthafanata ahliha umurahu, ban anet tepeh ahli nakak disengki kutub umurahu, sepanjang umurah kak disengki man. Jadi apa yang diketahui oleh kastik Nabi tentang zaman lamba, tentang bahasa orang lain, umat lain dan lain semacam, itu adalah ilmu sebahkan kak dito orang ngepiaki seumur mereka mungkin tahu sebagian saja. Wahyu aban halatin kanjeng Nabi rajulun panika sosok kama qala Allah taala, sebagaimana difirmankan oleh Allah, ummiyun yang ummi. Ummi lam yaktub wa lam yaqra, lo bisa maos, lo bisa nolek, lo bisa nulis, lo bisa maos. Wala urifu bi subati man hadhihi sifatu, beliau tidak dikenal apa ringi orang seorang kak itu andi sifat ahli maos kitab dan ahli nulis punten. Wala nasya baina qawmin lahum ilmun wala kiraatun li syai'in min hadhihi al-umur, beliau tak dikenal tumbuh baina qawmin di tengah-tengah kaum lahum panikaikan di kaum kaum ilmun tining pengaoningan wala kiraatun man punten pembacaan li syai'in itu min hadhihi al-umur daripada kenyataan banyak-banyak. Beliau hidup tak bisa nulis, tak bisa maos, teman-temannya juga sekali itu juga. Bahkan beliau hidup di lingkungan ummiyun, orang-orang Arab itu ummiyun, la yaktubuna wa la yaqra'un, mereka cuma ngafalakin apa sih beda. Saya kedi. Wala urifa huwa qablu bi syai' minha, sebelum maka itu juga nanya Nabi tak dikenal seperti itu. Kepah andi pengetahuan subhanallah, mereka seakan-akan kijang, seakan-akan dalam ilmu manusia mereka tak bertepi atau pengetahuan secara luas luar biasa. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Betada siapa bakna Muhammad tatlu arya maus bakna Muhammad min qablihi dari sebelum majiah, yani bi'tha min kitabin dari kitab wa la takhutuhu bi yaminik, bentak nulis ba'anda ke kitab kalaban astana ba'an. Idan mun ba'an tahu macam kitab bentau nulis lartabal mubtilun, yang tena mang-mang siapa orang-orang saya kebaik kebatilan. Ini kemu'jizat kanjeng Nabi alim ma'rifah pengoningan sempurna dalam kondisi beliau tak bisa nulis, dalam kondisi beliau tak bisa maus. Mun gulung sambian tak bisa nyindah, tak usah maus, tak usah hoteler. Ini kemukjizat kanjeng Nabi, istu istimewan.
إنما كانت غاية معارف العرب أن نسبه أخبار أوائلها والشعر والبيان وإنما حصل ذلك لهم بعد التفور لعلم ذلك. Puncak pengetahuan orang Arab kan itu cuma akan debat nasab, kabar-kabar orang-orang selamba, syairan, ilmu bayan. Ini ke EKO ini karena mereka betul-betul memfokus dengan nasab, dengan kabar-kabar. Ini ke saya kelakuan saya. Wal istighala bi talabihi lakar lari sa'are. Ini ke saya sa'are. Wa mubahatha fi ahlihi anhu. Membahas, meneliti ahli orang yang saya paham tentang nyari nasab, kabar-kabar cerita alam tentang syairan tadi melalui hafalan mereka. Wa hadzal fannu nuqtatun min bahri ilmihi, afan idan memahami bahasa lain semacam mereka, nuqtatun min bahri ilmihi, setitik dari lautan keilmuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sabila ila jahdil mulhidil syai'in mimma dzakarna, tidak ada jalan bagi pengingkaran orang mulhid, tak ada pengingkaran di syai'in kan disebut-sebut itu mimma dzakarna yang telah kami sebut, tidak ada jalan bagi mereka untuk mendustakan ini. Wala wajadal kafaratu hilatan fi daf'i ma nasasnahu illa qawluhum asatirul awwalin, orang-orang kafir yang mengingkari kenabian itu tidak mempunyai cara hilah yang dalam anola apa yang telah kami tulis naskah ini, kecuali mereka hanya akan berkata asatirul awwalin, apa kenceritaan yang lamba. Innama yu'allimuhu bashar, Nabi Muhammad dia kan Muhammad dia kan ya jadi manusia kia. Walaupun hakikatnya mereka tahu Rasulullah hidup di tengah-tengah orang ummi, la yaqra'una wa la yaktubun. Di akhir-akhir beliau itu jadi Nabi kan itu mulai mekanisme penulisan benda semacam ini kan. Ini ketika peperangan Badar. Faraddallahu qawlahum biqawlihi lisanul ladhi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadha lisanul arabiyyun mubin. Allah kemudian menolak terhadap perkataan mereka dengan firman ajuran Allah Subhanahu wa taala, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi, tining bahasanah orang yulhiduna ilaihi, seanudu kapi ilaihi dak ka de seorang seanudu kapi re kafir ilaihi dak ladzi ajamiyun, pani ke bahasa aja. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin, mereka ngucap aja ya jari bi orang manusia sengaja di siapa yang ajami tak tahu bahasa Arab, sedangkan saya kita berusaha dengan kanjeng Nabi ada di sanun Arabium mungkin sesuai tentang sedang ajaran Allah ketika mereka orang-orang kafir berkata innama yu'allimuhu bashar, Nabi dia kan Muhammad dia kan ya jadi manusia dan pun ajaran Allah dalam ayat selanjutnya lisanul ladhi yulhiduna ilaihi a'jamiyun, bahasa yang disampaikan oleh orang seitu dua ki ngajari kanjeng Nabi ini ke bahasa aja bukan bahasa Arab. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin, sedangkan bahasa kanjeng Nabi bahasa Arab mubin. Tapi dharma ilwis terbantahkan otomatis ketika itu. Terbantahkan otomatis. Tsumma ma qaluhu muqabaratul ayan. Kemudian apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir terhadap kanjeng Nabi kadinto adalah menentang sesuatu sepadang mata. Ya Rasulullah lah bisa nulis, lah bisa maus, tapi tiba-tiba mempunyai pengetahuan seluas. Fa innal ladzina sabu ta'limu ilaihi imma Salman al-Farisi awil Abdur Rumi, karena saungguna orang nasabu yang telah mereka nisbatkan ta'limahu dak ngajari kanjeng Nabi ilaihi dak bisa maus dak bisa dak kandik pengetahuan lambat-lambat ni kan imma Salman al-Farisi awil Abdur Rumi. Mungkin asakala nanika Salman al-Farisi atau Abdul Ar-Rumi, orang Romawi atau Persia. Siapa sebisa nulis di tengah-tengah kanjeng Nabi, sebisa mau Salman al-Farisi dari Persia atau Al-Abdu Ar-Rumi dari Romawi. Sedangkan mereka lo tahu cara Arab, mereka bahasa Persia, ajar ejelan bahasa Arab. Wa Salman innama arafuhu ba'da hijrah, Sayyidina Rasulullah kenal dengan Sayyidina Salman setelah hijrah. Wa nuzulil kathir min al-Qur'an, setelah turun al-Qur'an banyak pun baru kenal. Wa dhuhuri ma la yan'addu min al-ayat, padengah apa yang tak terhitung dari ayat-ayat baru tetamu sarang Sayyidina Salman nang Madinah. Wa amma ar-Rumi fa kana aslama wa kana yaqra'u 'ala an-nabi wa ikhtulifa fi ismi, adapun ar-Rumi ketika masuk Islam nikah ajar mau saya katakan di Nabi
yaqra'u 'ala nabi waqtulifa fi ismihi bahasa Arab waqtulifa fi ismihi asma'na'i ka khilaf wa qila man itabu bal kana an-nabi yajlisu 'indahu 'inda al-marwah berarti saya ada buahki kanji nabi ini ketoman apolong mas ar-rumi nang emarwah tapi wakilahuma a'jami lisan keduanya berbahasa ajam berbahasa non-arab maka tuduhan mereka orang-orang kafir jelas tak beralasan wahumul fusaha ulud wal khutaba ulusno qad ajazu an mu'rad ma atabihi mereka orang-orang Arab yang fasih al-lud al-lud yakni cek fasen benih al-fusa'ul luddu banyak-banyak orang yang fasih al-luddu seceh amoson ada kanji nabi wa khutaba'ul lusno dan mereka adalah pakar-pakar khutbah pakar-pakar se apidatu al-lusno segeteng bahasa qad anjasu mereka apas kepian mu'aradati ma'atabihi dari anentang apa yang dibawa oleh kanji nabi Sayyidina Salman berbahasa Persia Sayyidina Ar-Rumi berbahasa Romawi kau tak ngajari kanjing Nabi sedangkan bahasa yang diturunkan oleh Nabi dalam Al-Quran Quranun Arabiyun Mubin Arabiyun Mubin wal ityam bimithli bal anfahmi rasfihi wa surati ta'lifu nazbi fa kaifa bi'ajamin al-kana mereka apa sekangkui madatang apa seperti apa saya anentang napa saya datang kanjing Nabi madatang sepada napa saya kanjing Nabi baik kak dito dari pemahamna dari bentuk sosonna dari nazamna apalagi orang ajami silakanlah tak tahu bahasa Arab ceklah pada fase pada Arab apa tak bisa naam waqad kana Salman au bal am ar-rumi au ya'ish au jabr au yasar ala khilaf ismi baina adhuharihim yukallimunahum mada a'marihim iya dabuna beliau walif Salman atau Bal'am atau Ya'is atau Jabir atau Yasar yakni kerana benda perbedaan asma dalam mereka bain adhurim yukallimunahum yang engak tengahna mereka orang-orang kafir mereka bisa akan dekat mereka mada a'marihim de sepanjang umur mereka fahal huki an wa minhum syai'un min mithli ma kana yajubi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa pernah hikayat akih seumpama napa seisam bisalah terus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahal arifu waidun minhum bima'rifati syai'in min dhalik napa benda saya kenal benda situ orang andik pengetahuan seperti kanjing Nabi polan acara ke Sidina Salman wa ma man al-adwa hina idin ala kathri adadihi wa dhuhu bi talabi quwati hasadi ayat jisa ila hadha fa yakhudha inhu benda pasalnya ke somo-sona kanjing Nabi nang ewak tokaiya padahal mereka bitong nabanya cek terona oninga hi hasata lebat kanjing Nabi harap minta tunjuk ke Sidina Salman acar ke Sidina Salman mulakar kanjeng Nabi sima keluar Al-Qur'an kan ia jadi Sayyidina Salman. Akhirnya pun pada ajar ke Sayyidina Salman kan bisa fa ya'khudha anhu ma yu'aridu bi bisa ngalah di Sayyidina Salman apa saya bisa anentang dak saya sambi kanjeng Nabi. Wa ya'lamu minhu ma yatajju bi ala syi'atihi. Ajar dari Sayyidina Salman apa yang menjadikan hujah bagi mereka untuk memenang golongan. Ka fi dinnadr bil harith bima kana yumakhrij bihi min akhbar kutubihi. Sebagaimana dilakukan oleh Nadir bin Haris bima kana yumakhrij bihi min akhbari kutubihi dengan apa yang telah dia buat-buat yumakhrij yakni yakdzibu berbuat-buat lecek terhadap cerita-cerita kitab-kitab silam buat dikabai-kabai tibi seteron dan dengan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walau ghaban nabi anqabi kanjeng Nabi tak pernah hilang dari kemulapa antar teman aku khusus ke Amerika tak rumah walakathrat ikhtilafatu ila biladi ahli kitab tidak ada untur datang ikhtilafah ikhtilafat itu untur datang tak banyak untur datang beliau tidak ke negara-negara ahli kitab Romawi cuma sekalian dukali beliau dikatakan entar dekat Syam fayuqalu lahu istamadda minhum pas bisa kau cakin Nabi Muhammad ngalak dari mereka bal lam yazal baina dhurim yar'a fi suwarihi wa shababihi bahkan Nabi tak pernah kingser di tengah-tengah mereka lakonan beliau nguan mulai kik kanak sampai kik modek kik ngodek ala adati abnaihim sebagaimana kebiasaan nak potong mereka orang-orang kafir thumma lam yakhruj an biladim illa fi safratin aw sawratani beliau tak pernah keluar dari Mekah dari negara mereka kecuali dalam situng atau berdua perjalanan lam yatun fima keluar dekat tak habis dekat
Muktuhu muddatan yuhtaru fi ta'limul qalil. Nengah beliau cuma sekejap. Saya mungkin hanya saya tak mungkin ajar perkara sekini. Fakaifal kathir dia apa ki ajar sebenarnya? Munika eko caki cerita seke cerita dalam Al-Quran ken ebelai bi orang kanjeng Nabi. Ikan diketuduna mereka dalam gelak dalam Al-Quran ajar Allah Subhanahu wa taala ada buaki dalam surat An-Nahl wa inna ma yu'allimuhu bashar orang-orang kafir menuduh ya kan diajari bi mulsa. Balkana fi safri fi subati qaumi wa rafaqati asyrati lam yaghib anhum. Bahkan ketika musafir beliau dak ke Syam dukan lek asah nikah bareng ben orang Arab tak teman lepas dari orang-orang Arab tak teman gaib dari mereka. Wala khalafa lahu muddatan qaumi maka ta min ta'limin Rasulullah kan tau tak teman api tay kebiasaan selama berada di Mekah dari angajar waktu lafin ila habrin tuntur datang dak kore seti alimah au qasin utawa ki pendeta au murajimin utawa ahli bintang ahli nujum au kahin atau dukun kan Nabi tak pernah tuntur datang antar ke orang sing ngajari baik seti alimah utawa pendeta utawa ahli bintang ahli nujum utawa orang sebagai dukun tanda. Balau kana hadza ba'du kulluhu lakana majumata fi mujizil Qur'an qatan li kulli udhrin wa mudhidan li kulli hujjatin wa mujdan li kulli amrin. Andaikan kepi mari tetemu ben pendeta mari tetemu mari ajar ndak ke orang saya bisa ngajar kepi takun saya sambil kanjeng Nabi lakun mukjizat karena tak bisa eterobi sekepi nawa nusa apalagi kanjeng Nabi lah kala tak sama sekali ndak ni ketak teman aja tak bisa nulis sama maka kak dia termasuk bagian dari kemukjizatan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.